Sekarang kita mau pulang, guys. Aku mau pulang sekarang, mau nganterin di Afrika ke rumahnya. Nanti aku diantarin sama Om Aser. Sekarang aku sudah perjalanan mau ke terminal, guys. Ini diantarin sama adekku. Sambil nunggu bisnya datang, aku sholat dulu ya, guys. Kebetulan hari ini jam 12, jadi aku sholatnya aku jamak ya. Sholat duhur sama asar, aku jamak sekalian. Nanti siapa tahu kan macet di Semarang, jadi aku sekalian sholat duhur dan asar sambil nunggu bis ya. Kalau kalian mau ke Semarang, guys, dari Pati mau ke Semarang, ini di Terminal Pati ya. Nunggu bis jurusan Surabaya di sini. Di sana pintu keluarnya ya, guys. Jadi kalian nunggunya di sini di area yang jual tiket. Ada Patas, ada Damri, dan sana ada musola ya, guys. Tepat di sini kalian bisa nunggunya di sini untuk dari Pati ke Semarang seperti itu. Nah, ini sudah terdengar suara bis Semarangnya, guys. Kita lihat bisnya apa. Oh, Jaya Utama. Ayo kita naik. Sudah di dalam bis nih, aku mau baca doa dulu sebelum berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuhi la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Semoga selamat di perjalanan dan sampai Semarang juga selamat, guys. Amin. Dari Terminal Pati sampai Lingkar Demak perjalanannya lancar, guys. Setelah Lingkar Demak macet tepol. Jalan arah Demak masih ramai, guys, masih macet. Alternatifnya bisa lewat Karangawen ya, di situ belok kiri atau mau lurus silahkan. Sudah sampai Terboyo. Kalian bisa turun di pojok sana ya, guys, atau di bis tram untuk yang terakhir di Surabaya ini. Turun di pojok nih, guys. Aku mau turun di bis tram ya. Nah, kalau turun di bis tram kira-kira 100 meter dari pojokan ya, guys. Tuh yang di sebelah sana. Kita sekalian masuk nih, guys. Lebih enak kalau sekalian masuk. Tuh, ini haltenya. Informasi aja, guys, kalau kalian naik bis tram harus memakai masker ya, guys, karena kalau tidak memakai masker tidak diperbolehkan untuk naik bis tram Semarang ini. Ini dia tiketnya untuk umum reguler 4.000 ya, guys. Ayo kita masuk. Nah, untuk cewek di sebelah sini ya, guys, di belakang. Yang depan cowok. Alhamdulillah sampai Semarang, guys. Rame nih Jalan Pemuda. Rame pol Jalan Pemuda. Tuh, rame banget wisatawan, guys, karena
sekarang sudah mulai apa, pariwisatanya tuh sudah mulai bagus gitulah guys, Kota Semarang. Jadinya setiap weekend itu rame pol wisatawan guys. Tuh lihat, kayak di Jogja toh, kayak di. Nah sekarang aku mau lewat Paragon aja guys, biar satu arah gitu. Macete ya Allah. Tuh banyak bis pariwisata ya. Okay, guys, terima kasih telah mengikuti vlog aku perjalanan pulang dari Pati sampai ke Kota Semarang. Sekarang sudah mau nyampe di rumahku guys, sebentar lagi ya, kira-kira 100 meter gitu. Karena bateraiku sudah mau habis, aku mau pamitan aja. Thanks for watching, see you the next video and bye-bye guys. Terima kasih sudah nonton, bye-bye.